biodata dan profil Rafael Struik, lengkap umur, orang tua, Instagram, pesepak bola asal Belanda yang mencuri perhatian. Tapi sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng atau tombol notifikasinya. Rafael William Struik, yang lebih dikenal sebagai Rafael Struik, dilahirkan pada tanggal 27 Maret tahun 2003 di Leidschendam, Belanda. Pesepak bola berusia 21 tahun ini adalah anak dari Brian Struik dan Soraya Norali Sudito. Kedua orang tua Rafael Struik memiliki kewarganegaraan Belanda namun memiliki darah keturunan Indonesia. Ibunya, Soraya, memiliki keturunan Jawa dan Suriname. Sementara ayahnya memiliki ibu, Nenek Rafael, yang berasal dari Semarang, Indonesia. Saat ini, Rafael Struik bermain sebagai penyerang untuk ADO Den Haag sejak musim 2020. Sebelumnya, dia juga telah membela dua klub amatir, yaitu RKAVV dan Forum Sport. Berikut biodata Rafael Struik. Nama lengkap, Rafael William Struik. Nama panggung, Rafael Struik. Tempat lahir, Leidschendam, Belanda. Tanggal lahir, tanggal 27 Maret tahun 2003. Umur, 21 tahun. Profesi, pemain sepak bola timnas Indonesia. Orang tua, Brian Struik dan Soraya Norali Sudito. Posisi, sayap kiri. Tinggi, 187 cm. Instagram, @rafaelstruik.